3D identik dengan warna hitam, kuning, dan hijau. Semua warna tersebut mempunyai makna tersendiri. Salah satu tujuan dari Car 3D adalah upaya untuk pengendalian lingkungan, khususnya dalam memperbaiki kualitas udara. Faktor utama yang mempengaruhi kualitas udara berasal dari asam kendaraan. Selain itu, faktor lain yang menunjang kualitas udara juga dipengaruhi oleh tumbuhan di sekitarnya. Untuk itu, diperlukan adanya keseimbangan alam. Dalam kegiatan Car 3D, sejumlah komunitas peduli lingkungan turut melakukan edukasi kepada masyarakat Car 3D akan pentingnya hidup sehat dengan menjaga lingkungan sekitar. SIKIB atau Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu bersama dengan Pasar Organik mengadakan pameran produk tentang cara menjernihkan air. Sangat diperlukan manusia, tidak saja untuk diminum, tapi juga untuk mandi, mencuci, dan keperluan lainnya. Kebutuhan air tidak hanya dari segi kuantitas, tapi juga dari segi kualitas. Air bersih dapat diperoleh dari akar tumbuhan yang berasal dari air hujan. Apabila tumbuhan yang dapat menampung air berkurang, maka dapat dipastikan akan terjadi kekeringan. Kekurangan sumber air bersih pun berkurang. Maka dari itu, kita memerlukan tumbuhan agar sirkulasi air dapat terjaga dengan baik. Sama halnya dengan air, untuk meningkatkan kualitas udara, diperlukan berbagai aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan dan yang maupun tidak boleh kita lakukan. Contohnya, dalam penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan, juga akan sangat mempengaruhi kualitas udara. Dengan adanya Car 3D, ini diharapkan kualitas udara semakin membaik, khususnya di ibu kota Jakarta.